Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfatana TV. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengobati atau mengatasi bibir kering dan pecah-pecah. Simak terus video ini hingga akhir dan pastikan jangan di skip agar teman-teman bisa mudah mencerna dan mudah mempraktekannya bagaimana cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah secara alami yang kami sajikan. Nah, sebelum kita lanjut ke video inti pembahasan, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu ya channel ini dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, langsung saja kita ke inti pembahasan. Bagaimana cara mengobati, mengatasi bibir kering dan pecah-pecah secara alami? Simak terus video ini hingga akhir dan jangan di skip ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu bahan yaitu tomat. Nah, pastikan teman-teman semua memilih tomat yang sudah matang ya teman-teman. Silakan teman-teman siapkan dulu tomatnya seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa membersihkannya dulu dengan air yang bersih. Setelah sudah, teman-teman silakan potong atau iris seperti ini ya teman-teman. Sebentar, kita potong-potong tomat ini tipis-tipis seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti cara seperti ini ya. Kita potong-potong seperti ini. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, jika sudah kita iris-iris potong-potong tipis seperti ini, lalu langkah selanjutnya bagaimana dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke teman-teman, di sini saya akan contohkan ya teman-teman. Kita ambil satu seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa langsung mengoleskan pada bibir yang kering atau pecah-pecah. Contohnya ya teman-teman seperti ini. Ini saya contohkan, ini adalah bibirnya ya. Kita oleskan seperti ini hingga merata ya teman-teman. Kita oleskan pada bagian bibir yang kering atau pecah-pecah. Nah teman-teman, jadi tomat ini mengandung banyak vitamin A ya teman-teman, dan juga mengandung banyak vitamin C. Jadi dengan tomat ini menjadi salah satu obat alternatif, obat herbal, yaitu cara mengobati bibir kering dan juga pecah-pecah. Nah, kita oleskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah dirasa cukup, nah teman-teman diamkan hingga 5 menit ya teman-teman, atau 10 menit, jadi sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering, teman-teman bisa membasuhnya dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa lakukan tips ini sehari 2 kali, yaitu pagi hari dan juga sore ataupun malam sebelum tidur. Teman-teman bisa lakukan tips ini hingga dirasa bibirnya sudah terasa halus atau tidak pecah ataupun tidak kering lagi. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share kepada teman-teman atau saudara-saudara teman-teman yang membutuhkan. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke, itu saja tips herbal bagaimana cara mengobati bibir pecah dan kering dari kami.
banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga cepat sembuh. Alpha Tana TV.